Terdakwa Sudirman kasus kematian Vina dan Eki Cirebon akhirnya dikembalikan ke Lapas Cirebon, Kamis, 5 September 2024. Sudirman pindah dari Lapas Cirebon ke Lapas Bancai sejak Mei 2024 guna kebutuhan pemeriksaan. Kepala Lapas Bancai, Roni Wigiatmoko menjelaskan bahwa Kamis pagi, 5 September 2024, pukul 10.30 WIB, terdakwa Sudirman sudah diberangkatkan ke Cirebon. Ya betul, baru saja pagi tadi dipindahkan ke sana, Cirebon. Dan, laporan terakhir Sudirman sudah sampai dengan selamat di Lapas Kelas 1 Cirebon. Disebutkan Roni, kondisi Sudirman sehat dan terlihat mengenakan baju berwarna biru bertuliskan di dada sebelah kanan WBP, singkatan dari Warga Binaan Pemasyarakatan. Kondisi itu pun sempat tertangkap kamera ketika serah terima dengan petugas Lapas Kelas 1 Cirebon. Rencananya, Sudirman pun akan melakukan sidang peninjauan kembali, PK, pada 25 September 2024 di PN Cirebon. Demikian Muhammad Nandri Prilatama, Bandung, Tribun Jabar.